Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hidihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fa huwa al-muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أيها الإخوة والأخوات adalah kesempatan yang luar biasa buat saya untuk pada pagi hari ini bisa bertatap muka dengan antum sekalian. Dan ini kali kedua saya berkunjung ke Bali. Mungkin yang pertama kapan, Ustaz? Yang pertama 30 tahun yang lalu, saya masih kecil. Jadi saya sudah lupa juga Bali kayak apa gitu ya. Insyaallah di beberapa saat ke depan kita akan membahas satu tema yang sangat-sangat penting. Walaupun judulnya ya kayak gitulah judulnya ya. Tapi insyaallah isinya penting sekali ini. Sebelum kita masuk ke inti dari apa yang akan kita bahas, kita akan mencoba merenungi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, dan dinyatakan oleh Imam At-Tirmidzi sebagai hadis hasan, dan juga oleh Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan dinyatakan sebagai hadis sahih oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahu jami'an. Hadis ini dikenal ayuhal ikhwah dengan julukan hadisul bitaqah. Hadis tentang secarik kertas. Ya, bitokoh itu sekarang digunakan untuk mengistilahkan kartu ya, ukurannya kurang lebih segitulah. Kenapa dinamakan hadithul bitokoh? Ya karena ada penyebutan tentang secarik kertas dalam hadis ini. Nanti akan ada terjemahannya ya, secara garis besar saya bacakan dulu teksnya. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr ibn al-As, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla yastakhlisu rajulan min ummati. Allah azza wa jalla akan memilih, mengambil seorang dari umatku, ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah, ya, di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat. Ya, seluruh manusia dikumpulkan, ya, mereka menyaksikan proses itu, kemudian salah satu dari mereka dipanggil, ya, dihadirkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi setelah itu? Fayanshuru 'alaihi 99 sijillan. Lantas Allah Subhanahu wa taala membentangkan di hadapan hambanya ini 99 kitab catatan. Catatan yang berisi amal perbuatan dia, dan amal perbuatan di sini adalah amal perbuatan dosa. Jumlahnya berapa? 99. Ukurannya berapa? Kata Rasulullah, kullu sijillin maddal basar. Masing-masing buku catatan tadi itu besarnya sejauh pandangan mata. Andai ini yang mengatakan bukan Rasulullah, kita sulit percaya masa ada buku sepanjang ukurannya sepanjang pandangan mata. Ya. Tapi ini yang mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan derajat hadisnya sahih. Ya. Berarti ini adalah bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala.
Dan konsekuensi kita percaya terhadap Rasulullah, kita harus percaya terhadap hadis ini. Itu konsekuensi. Ya. Masuk akal, enggak masuk akal, nomor 1000. Bukan nomor 2, nomor 1000. Ya. Karena akal kita ini bukan tolok ukur kebenaran, ayo ikhwah. Akal sekali lagi bukan tolok ukur kebenaran. Setuju enggak? Mahasiswa lo antum. Ya. Harus ilmiah. Anda enggak mau kasih dotin, Anda kasih ilmiah. Akal bukan tolok ukur kebenaran. Setuju? Tahu dalilnya? Dalil logikanya. Anda enggak minta dalil Quran Sunnah. Apa buktinya kalau akal itu bukan tolok ukur kebenaran? Angkat tangan dulu, biar Anda tahu sumber suaranya dari mana tuh. Hah? Enggak boleh, boleh juga yang lain gitu loh. Anda kan mahasiswa juga dulu. Oh, CPM. Bukan mantan mahasiswa. Ya mahasiswa CPM sama kan? Ah. Jawabannya simpel ya ikhwan. Akal kita ini bagaimana sih bekerjanya? Akal kita ini seperti prosesor. Akal kita ini seperti prosesor. Apa fungsi prosesor? Memproses data. Data masuk, diproses sama dia. Data sedikit, hasilnya sedikit. Datanya banyak, hasilnya banyak. Lah, sumber datanya dari mana? Dari mana kira-kira? Hah? Kulit, panca indera, ya. Panca indera kita ini limited atau unlimited? Very very limited. Ya. Antum lihat di tembok kan? Berapa komposisi semennya, pasirnya, koralnya, besinya? Wallahu a'lam. Bisa pastikan dengan ilmu pengetahuan yang ada sekarang? Sulit. Ya, sulit. Walaupun kita lihat nih, kita lihat. Jadi terbatas. Kita enggak bisa menembus, membayangkan, menerawang di balik tembok ini berapa komposisi, enggak bisa. Jadi kalau kita ingin mengukur kebenaran hanya mengandalkan akal, berarti kita ingin membatasi sesuatu yang sangat luas dengan sesuatu yang sangat sempit, nggak bisa menampung dia. Ya. Makanya kita harus percaya sama sumber lain yang itu di luar dimensi, di luar jangkauan akal kita. Ya. Akal kita belum bisa memproses, tapi nggak mungkin bertentangan dengan akal, akal sehat. Ya, nggak mungkin bertentangan. Termasuk ini. Orang bayangkan gimana ada buku, gimana membawanya. Ya kalau antum bawa enggak mungkin antum bisa bawa buku sepanjang pandangan mata. Ya. Tapi apa susahnya buat Allah? Apa susahnya buat Allah? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa untuk mengatakan melakukan apapun, ya. Baik. Jadi ana sengaja masuk ke sini dulu biar enggak muskil kita ketika mendapati hadis-hadis yang seperti ini, ya. Jadi si hamba ini, hamba yang malang ini saya namakan hamba yang malang ini, dia punya 99 buku raksasa. Panjang kali lebarnya sejauh pandangan mata. Ya. Berapa kilo kira-kira ya orang bisa menatap dengan pandangan matanya dia. Dan itu semua berisi dosa. Jumlahnya berapa? 99. Dibentangkan di hadapan si hamba ini. Nih, dosa-dosamu nih. Allah kemudian bertanya, atungkiru min hadza syai'an? Ada di antara yang tercatat di sini sedikit saja yang kamu ingkari, yang tidak kamu terima sebagai dosamu, tidak kau akui sebagai dosamu. Awalamatka katabatil hafizun? Adakah para malaikat yang kutugaskan untuk mencatat amalmu itu telah berlaku zalim kepadamu? Ini pertanyaan siapa? Pertanyaan Allah kepada si hamba yang malang. Apa jawab si hamba? La ya Rab, tidak ya Allah, saya akui semua itu dan tidak ada yang mendzalimiku sedikit pun. Ya, para malaikat yang kau tugaskan untuk mencatat itu sedikit pun tidak berlaku zalim kepadaku. Allah punya pertanyaan lagi. Alaka udhrun aw hasanatun?
Lantas apa alasanmu kok sampai berbuat dosa sebanyak ini? Atau dalam riwayat yang lain, apakah kamu ingat kau masih punya satu kebaikan, satu amal soleh? Dia pun mengatakan, fabuhitar rajul, fayubhatur rajul. Dia terbungkam. Ketika ditanya seperti itu oleh Allah SWT, apa alasanmu? Sekarang apa? Mana amal solehmu? Dia terbungkam. Dia enggak bisa menjawab apa-apa. Fayaqul, la ya Rab, saya tidak punya alasan dan saya tidak mengingat pernah berbuat suatu kebajikan pun. Fayaqul, Allah menimpali, bala inna laka indana hasanatan wahida. Oh, justru kau masih punya satu kebaikan yang tercatat di sisi kami. Satu aja, tapi besar kebaikan ini. Pakai isim nakir hasanatan, ay azimatan, maqbulatan. Kata yang mensyarah hadis ini, Syarafuddin Al-Munawi mengatakan, ay hasanatan, azimatan, maqbulatan. Satu kebaikan besar yang diterima oleh Allah. Yang apa? Diterima. Intinya itu bukan besar kecilnya ya ikhwan, tapi diterima enggak sama Allah. Besar di mata kita enggak diterima sama Allah. Apa artinya? Enggak ada. Ya, kecil di mata kita tapi diterima oleh Allah. Itu besar. Itu yang bermanfaat. La zulma al-yawma 'alaik. Tidak akan kau dizalimi pada hari ini. Ya. Fatukhraju lahu bitaqatun. Ini dia kata-katanya mulai dari sini. Makanya dibilang hadisul bitaqah, hadis tentang secarik kertas. Maka dikeluarkan secarik kertas. Ya medianya mungkin kertas, mungkin yang lain ya, cuman nerjemahkannya agak susah gitu loh. Ya sudah kita bilang kertas aja lah. Secarik kertas, fiha, tertulis dalam secarik kertas itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itulah satu-satunya kebaikan si hamba yang malang ini yang tercatat di sisi Allah, yang diterima di sisi Allah. Dibandingkan berapa? 99 buku raksasa yang isinya dosa. Fayaqul ahdiru, ayo hadirkan orang ini, suruh dia melihat proses penimbangan buku catatan dosa dibandingkan dengan catatan amal solehnya dia. Fayaqul ya Rab, ma hadhil bitaqah ma hadhil sijillat. Ya Allah, dia pun bertanya dengan putus asa. Apa artinya ya Allah, gak usah ditimbang lah, malu gitu ya. Malu saya ditimbang ya Allah, sudah jelas lah. Buku raksasa ukurannya segitu, 99 mau ditimbang dengan secari kertas. Apa artinya secari kertas ini ya Allah, kalau engkau akan timbang dengan 99 dosaku yang ukurannya dahsyat seperti itu? Apa kata Allah? Innaka la tudzlam. Loh, engkau enggak akan dizalimi. Kau enggak akan dizalimi, tenang saja. Fatudha'us sijillatu fi kiffah. Maka diletakkanlah ke 99 buku yang besar tadi itu dalam timbangan. Kan ada dua tangkai ya. Salah satunya itu buku-buku, tangkai berikutnya adalah secarik kertas. Begitu diletakkan, si kertas ini terpental. Enggak cuma ngangkat, terpental. Fatashat, tashat itu terpental ya. As-sijillat wa thaqulatil bitaqah. Ini enggak kebalik loh nih. Benar nih, enggak kebalik. Ketika diletakkan si secarik kertas itu, kitab yang 99 ini terpental semua. Dan ternyata secari kertas ini lebih berat timbangannya, bobotnya, dibandingkan dengan 99 kitab raksasa yang isinya dosa tadi itu. Wala yathqul syai'un bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah, tidak ada yang bisa menandingi beratnya sesuatu yang mengandung nama Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena asyhadu an la ilaha illallah, ada nama Allah di situ, tercatat di situ ya. Nah, dari hadis ini ada beberapa renungan ya
Ini poin-poinnya. Dia menghadap Allah dengan 99 catatan dan dosa yang ukurannya seperti itu. Dia tidak mengingkari sedikit pun dari dosa-dosa yang tercatat di dalamnya. Dia tidak merasa dizalimi sedikit pun oleh para malaikat pencatat amal. Dia tidak memiliki uzur. Dia tidak memiliki uzur sedikit pun untuk berbuat dosa. Dia tidak ingat sedikit pun bahwa dirinya pernah berbuat suatu kebaikan. Tapi Allah mencatat semua amal hambanya walaupun si hamba tidak mengingatnya dan tidak dan meremehkannya. Ya, kebaikan besar yang tercatat itu adalah dua kalimat syahadat. Nah, dan setiap amal kebaikan akan ditimbang memiliki bobot tertentu yang berbeda-beda sesuai jenis dan kualitasnya. Demikian pula dosa. Ya, mungkin satu dosa itu besarnya ngalahkan sekian banyak kebaikan mungkin, atau juga sebaliknya, satu kebaikan besarnya bobotnya mengalahkan sekian banyak dosa seperti dalam hadis ini. Nah, bobot dua kalimat syahadat tidak bisa disaingi oleh dosa apapun, tapi ada syaratnya, selama dosa itu tidak membatalkan dua kalimat syahadat. Nah, sekarang bagaimana agar amalan kita ini diterima oleh Allah? Karena intinya tadi amal kita itu bagaimana supaya diterima. Kalau besar banyak diulang-ulang ya sekian puluh tahun diamalkan terus ujung-ujungnya enggak diterima sama Allah, kan enggak ada manfaatnya. Gitu kan? Jadi kebaikan tadi yang cuma satu itu diterima sama Allah. Makanya dia besar manfaatnya. Kaidah ini berlaku untuk seluruh amal soleh, ya ikhwan ya. Semua amal soleh antum terapkan tiga kaidah ini masuk semua, nggak ada yang keluar. Ini yang pertama, penuhi semua syaratnya. Amal soleh itu mesti ada syaratnya. Sholat, amal soleh kan, ada syaratnya nggak? Pasti ada. Apa diantaranya? Masuk waktu. Sudah toharoh, menghadap kiblat, suci tempat dan pakaian, ya kan, niat, berakal sehat, ya, sudah masuk Islam dan seterusnya. Yang kedua, laksanakan semua rukunnya. Ibadah itu ada syarat, ada rukun. Kalau syarat itu masih di luar esensi ibadah. Ya, toharoh, menghadap kiblat, masuk waktu, bersih tempat dan pakaian, ini belum dianggap sholat, masih di luar hakikat sholat, di luar definisi sholat. Yang menjadi definisi sholat itu namanya rukun. Takbirnya, ya, bacaan al-fatihahnya, gerakannya, rukuk, sujud, duduk, dan seterusnya. Makanya definisi sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam dengan gerakan dan bacaan tertentu. Nah, itu meliputi rukun-rukun sholat itu. Definisi ini meliputi rukun-rukun sholat. Laksanakan semuanya, karena nggak mungkin sholat dianggap sah diterima kalau nggak ada takbiratul ihramnya. Nggak pakai ruko, nggak pakai sujud, nggak pakai baca fatihah, nggak sah kan sholatnya. Jadi rukun-rukun semua laksanakan. Tapi rukun dilaksanakan, syaratnya ada yang batal, batal nggak? Batal. Nah, ini yang ketiga, hindari semua pembatalannya. Hati-hati, syarat dipenuhin, rukun dipenuhin, tengah-tengah batal dia kentut, batal. Ya, mau 1000 rokaat, mau berapapun, kalau salah satu syarat sahnya sholat itu ada yang batal, ya, wudhunya batal umpamanya, atau tidak terpenuhi salah satu syaratnya, ya otomatis dia nggak akan dianggap sah. Atau sengaja dia melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, seperti dia berbicara dengan sampingnya, tertawa, ya, berpaling dari kiblat tanpa ada alasan sedikitpun, dan lain-lain yang itu merupakan diklasifikasikan oleh para ulama sebagai hal-hal yang membatalkan sholat. Ini kalau kita bicara sholat, bicara puasa juga sama, bicara haji juga sama, bicara zakat juga sama,
Bicara syahadat juga sama. Sama, syahadat itu ibadah, amal soleh. Ada syarat, ada rukun, ada pembatal. Kalau sudah begitu, apa syarat syahadat? Yang pertama, logis sekali. Kita harus tahu apa arti dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kan syahadat artinya kesaksian. Iya kan? Sebuah kesaksian. Masa ada orang diterima kesaksiannya padahal dia tidak faham sama sekali apa yang dia sampaikan? Ada ceritanya? Enggak ada. Dalam pengadilan manusia aja seorang hakim tidak akan menerima kesaksian sampai dia membuktikan, diinterogasi dulu saksinya ini. Benar-benar enggak dia ini tahu hakikat dari peristiwa yang dia saksikan? Jangan-jangan cuman saksi palsu, saksi bayaran. Ada enggak orang yang kesaksiannya ditolak oleh majelis hakim? Banyak, ya. Bersaksi dia, mungkin disumpah dulu. Disumpah pakai Al-Qur'an. Tapi apakah masih diterima? Enggak. Kalau hakimnya ragu, kayaknya enggak benar nih. Tidak match dengan kronologi disandingkan dengan kesaksian saksi-saksi lainnya. Ada perbedaan enggak? Kalau ada perbedaan berarti ini ada yang enggak benar ini. Ada yang sesuatu di balik kesaksian mereka. Ya, itu manusia aja enggak terima. Ya, kalau seseorang menyampaikan kesaksian tapi tidak dibarengi dengan pengetahuan terhadap hakikat dari apa yang dia ucapkan, apalagi kesaksian di hadapan Allah, ya, apalagi kesaksian yang itu merupakan kunci keselamatan manusia dunia dan akhirat, jelas tidak mungkin akan diterima begitu saja kecuali kalau syarat pertama, karena syarat pertama ini adalah induknya. Kalau ini sudah nggak tahu, yang lain-lain nggak mungkin tahu. Apa yang lain? Meyakini kebenaran makna tersebut. Diketahui ke maknanya dengan benar, ya. Harus dengan benar, jangan sok tahu. Beda nggak orang yang tahu benar-benar dengan orang sok tahu? Beda. Sok tahu ini tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan faktanya, dengan kenyataan. Tapi kalau tahu benar-benar memang sesuai dengan realita, dan kemudian tidak hanya menjadi pengetahuan, wawasan, tapi menjadi suatu keyakinan. Ini juga beda ya ikhwan. Orang mengetahui sesuatu, mungkin kita tahu banyak hal, tapi kita enggak meyakini semuanya, hanya sebagian yang kita yakini. Ya, orang yang belajar ilmu astronomi misalnya. Antum mesti pernah belajar kan, mahasiswa SMP pun kita diajari kan. Jarak matahari dari bumi berapa? Konon ini 150 juta bukan tahun, kilometer. Oh, kalau tahun enggak nyampe sinarnya nanti sama kita. Enggak nyampe setahun cahaya, enggak nyampe itu. Cuman 150 juta kilometer. Percaya? Yakin? Wallahu a'lam, ya. Tahu tapi kita pernah baca, kita pernah dengar, ya. Apa namanya, banyak jumlah pulau di negara kesatuan Republik Indonesia ada berapa? Hah? Pelajaran SMP itu, SD mungkin, ada yang bilang 15.000, dulu saya diajarin 13.000 sekian, sekarang nambah jadi 17.000, kok bisa nambah itu? Yakin segitu jumlahnya, gak kurang gak lebih? Wallahu'alam, tahu tapi kan, tahu aja kita. Luas wilayah NKRI daratnya berapa? 1.900 sekian puluh ribu kilometer persegi. Lautnya nggak tahu berapa lebih luas lagi. Ya, mau yakin susah juga ngukurnya gimana sih itu? Meterannya apa itu ngukur situ kan? Nah, itu kita hanya sebatas pengetahuan, tidak menjadi keyakinan. Lah, syahadat nggak boleh begitu. Harus yakin.
Seperti kalau antum belajar ilmu-ilmu eksak, matematik, ya, ilmu-ilmu hitung-hitungan itu, kita yakin hasilnya segini, nggak kurang nggak lebih ini, ya. Harusnya begitu. Nanti kita akan bahas dalilnya ya. Yang ketiga, kita harus ikhlas dalam mengucapkan dua kalimat syahadah. Lah apa ada orang yang beristirahat tapi gak ikhlas? Ada. Sehingga walaupun dia diterima secara zahir, diperlakukan seperti kaum muslimin, tapi kalau dia gak ikhlas, dia tidak akan mendapatkan manfaat di akhirat. Ya, tidak akan mendapatkan manfaat di akhirat, karena syahadat adalah salah satu amal ibadah dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah kalau tidak ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Syarat berikutnya sungguh-sungguh, serius. Enggak main-main. Sungguh-sungguh dia ketika bersyahadat. Ya. Apa ada yang main-main? Ada, orang-orang munafik itu main-main. Gak sungguh-sungguh dia, gak serius. Lisannya doang yang bersyahadat. Makanya Allah mendustakan, menganggap bohong kesaksian mereka itu di surat Al-Munafiqun. Ayat yang pertama. Idza ja'aka al-munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ayat pertama surat Al-Munafiqun. Di akhir ayat itu Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik yang mengatakan kami bersaksi engkau adalah Rasulullah, itu dianggap orang-orang yang bohong. Karena tidak sungguh-sungguh, enggak ada kesesuaian antara lisan dengan batin. Yang ke 5, kita harus menerima lafadznya sekaligus konsekuensinya. Ya, menerima lafadz dengan mengucapkan maksudnya. Menerima konsekuensi adalah siap tunduk dengan ya konsekuensi dari ucapan ini apa? Karena ada orang yang tahu maknanya, yakin maknanya, bahkan dia memperjuangkan dua kalimat syahadat ini, membela orang-orang yang memperjuangkannya. Tapi kalau disuruh mengucapkan, keberatan. Keberatan bukan karena susah mengucapkan, enggak. Keberatan dengan konsekuensinya. Nanti ada contoh realnya siapa orang ini. Yang 6, mencintai lafadznya, cinta dengan lafadz syahadah la ilaha illallah, kalimatut tauhid ya, at-tahlil la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan cinta juga terhadap konsekuensinya. Ya. Gak cuma cinta lafadznya, tapi ketika dihadapkan dengan konsekuensinya, dia lari ya, 1000 langkah. Oh gak bisa. Dia paling awal dia menentang habis-habisan. Nah itu namanya omong doang kalau begitu. Yang 7, dia harus tunduk dan patuh. Beda kah? Beda antara mencintai dengan tunduk dan patuh. Kalau tunduk dan kalau mencintai itu amal batin, amalan hati. Kalau tunduk dan patuh itu amalan fisik, lahiriah, kelihatan. Dibuktikan dengan perbuatan. Tunduk, taat, dia ikutin aturannya. Dan dia juga cinta dengan aturan ini. Jadi bukan cinta tapi gak mau taat, bukan juga taat tapi dengan terpaksa, dengan jengkel, bukan. Harus ada dua-duanya. Nah, antum berhak bertanya di sini. Kok ada rumusan seperti ini? Dari mana? Sejak kapan ada penjelasan seperti ini bahwasanya syarat syahadat itu sampai ada 7. Ya, kita nggak pernah diajarin di sekolah-sekolah, pernah diajarin kayak gini. Anak juga nggak pernah dulu, sama kayak antum. Ya, nggak pernah kita. Terus dari mana ini muncul teori seperti ini? Jangan-jangan ini bid'ah lagi? Ya. Jangan-jangan ustadznya ngajarin bid'ah nih? Jawabannya simpel ya, ikhwan.
sebagaimana antum belajar ketika SD, SMP, SMA dan sampai kapanpun, kalau antum belajar ilmu fikih kan diklasifikasikan tuh fikih dari mulai toharoh, sholat, ya kan, zakat, saum dan seterusnya. Toharoh dibagi-bagi lagi oleh para ulama, ya. Ada misalnya membahas tentang wudu atau sebelum biasanya membahas tentang air. Air seperti apa yang boleh jadi toharoh, yang boleh untuk bersuci? Ada air najis, ada air musta'mal, ada air suci. Definisi masing-masing dijelaskan semuanya. Setelah itu pindah ke tempat airnya, wadahnya, bejananya. Setelah itu baru bahas masalah wudu. Wudu mesti mereka jelaskan syarat-syarat wudu. 1 2 3 4. Rukun atau tata caranya, sifatul wudu. Maksudnya rukunnya itu. Bahasanya kadang menggunakan sifatu al-wudu atau sifatus shalah. Tapi hakikatnya itu adalah rukun dari wudu itu sendiri. Nanti apa saja yang membatalkan wudu, ya kan? Diklasifikasikan oleh para ulama. Kalau kita mempermasalahkan dari mana ada 7 syarat, ketahuilah bahwa cara merumuskan ketujuh syarat ini sama persis dengan cara para fuqaha kita, ahli-ahli fikih kita merumuskan bahwa syarat sahnya sholat umpamanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Rukun-rukunnya 1 sampai sekian. Pembatalnya ini. Sama persis caranya. Bagaimana caranya? Jangan tanya mana dalilnya, mana hadisnya yang menyebutkan semua syarat ini. Kalau mintanya seperti itu memang enggak ada. Karena Islam turunnya sedikit-sedikit, Rasulullah menyampaikan sedikit-sedikit. Hari ini menyampaikan salah satu syarat, 2 hari, 3 hari lagi menyampaikan syarat berikutnya. Al-Quran juga begitu. Nah, pasti mereka mengatakan dalil dipersyaratkannya masuk waktu adalah firman Allah, Inna sholata kanat ala mu'minina kitaban mauquta, mahalan. Contohnya, nggak ada satu ayat yang memuat seluruh syarat-syarat sahnya sholat, nggak ada. Yang memuat semua tata cara sholat, tidak mungkin ada. Hadis juga nggak ada, tapi terpencar di sana-sana. Ya, ada yang di Sahih Bukhari, ada yang di Sahih Muslim, ada yang di Sunan ini, ada yang di Sunan itu, ada yang di Musnad. Dikumpulkan oleh para ulama kita. Mereka yang capek, kita yang enak tinggal belajar. Nih loh, sudah siap nih. Coba kalau kita selalu belajar sendiri, pusing kita. Kitab sholat, terus isinya puluhan ayat. Enggak dijelasin ini ayat ini larinya kemana sih? Apa sih maksudnya ayat ini? Enggak. Kita akan kesulitan untuk belajar. Jadi klasifikasi ini sebetulnya adalah terdapat dalam Al-Quran, terdapat dalam sunnah Rasulullah, cuma nyebar. Nah, para ulama itu ngumpulkan jadi satu, ya, supaya kita mudah untuk belajar. Oh, ini syarat. Berarti ini harus kita penuhin dulu sebelum sholat. Dan harus kita jaga terus sampai selesai sholat. Oh, ini rukun-rukunnya. Kalau sengaja kita tinggalkan, batal sholat kita. Oh, ini pembatal-pembatalnya. Jangan sampai terjadi. Kalau terjadi, batal sholat kita. Kan enak kalau gitu belajarnya kan. Ini juga begitu. Jadi cara merumuskan ini namanya istiqra'un nusus. Istiqra' itu meneliti, merunut, ya, satu persatu dalil Al-Quran, As-Sunnah, kemudian disimpulkan seperti ini. Jadi itu syarat. Sekarang rukunnya apa? Ya. Rukunnya adalah 2 saja. Ini kalau kita bahas syahadat yang la ilaha illallah dulu, ya, yang Muhammad Rasulullah, ini ada pembahasan tersendiri nanti. La ilaha itu 1. Illallah itu yang 2. La ilaha itu 1. Menganggap batil semua yang dianggap sebagai ilah. Ilah itu adalah ma'bud, yang diibadahi. Tidak boleh ada yang diibadahi. Tidak boleh ada yang pantas diibadahi. Tidak ada yang berhak diibadahi. Kalau ada dan itu bukan Allah, maka itu tidak pantas, tidak berhak. Itu sesuatu yang diibadahi secara batil, harus kita anggap batil. Yang 2, kita tetapkan bahwa satu-satunya yang berhak untuk diibadahi adalah Allah, illallah.
menetapkan Allah sebagai satu-satunya yang berhak di ibadah ini, dua rukun syahadah. Kaitannya juga dengan keyakinan. Ya, kaitannya dengan keyakinan. Nah, pembatalnya juga secara garis besar ada dua. Semua yang membatalkan syarat atau salah satunya, otomatis dia akan membatalkan syahadat ini. Semua yang membatalkan wudhu adalah pembatal sholat. Semua pembatal wudhu adalah pembatal sholat. Ya, karena wudhu syarat. Ya. Semua pembatal rukun juga merupakan pembatal syahadat. Jadi yang membatalkan syarat itu membatalkan syahadat, membatalkan ibadah. Yang membatalkan salah satu rukunnya juga merupakan pembatal dari ibadah tersebut. Sekarang kesimpulan awal. Ini kesimpulan awal kita ya. Jadi gak cukup kalau hanya di lisan. Kan dari pertanyaan cukupkah hanya di lisan? Ini kesimpulan awal kita. Jadi inti dari kajian kita itu ini. Sekarang kita masuk ke tafsilnya. Tadi kita bahas adalah garis besarnya, ya, poin-poin utamanya. Sekarang kita masuk ke detail dari masing-masing syarat. Yang pertama, mengetahui makna syahadah dengan benar. Maknanya la ilaha haqqun illallah. La ilaha illallah adalah la ilaha haqqun, ay la ma'budah bihaq. Tidak ada yang berhak, tidak ada ilah-ilah itu yang diibadahi maksudnya, yang hak, yang benar, kecuali Allah. Ini dalilnya, surat Az-Zukhruf ayat ke-86. Suratnya nomor 43, ayatnya nomor 43 kali 2, 86. Ya, gampang ngapalinnya. Qala Allahu ta'ala, وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ya. Terjemahan bisa lihat nanti di terjemah Al-Quran. Ditafsirkan dalam salah satu kitab tafsir, tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'idi rahimahullah, wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ah. Maksudnya apa? Semua, kullu man du'iya min dunillah, semua yang diminta-mintai, yang diharap-harapkan, yang dipanggil-panggil selain Allah dalam doa-doa orang-orang musyrik itu, baik selain Allah ini adalah statusnya sebagai al-anbiya, para nabi, wal malaikah, para malaikat, wa ghairihim, atau siapapun, pokoknya dia bukan Allah. Mau yang dipanggil-panggil nabi, mau yang dipanggil-panggil malaikat, mau yang dipanggil-panggil siapapun, kalau itu selain Allah, maka ketahuilah hakikat mereka yang kalian panggil-panggil itu, la yamlikuna syafa'ah, tidak memiliki syafaat sedikit pun. Apa sih syafaat yang dimaksud di sini? Syafaat itu adalah upaya, usaha suatu pihak menjadi mediator, perantara untuk pihak lain, agar pihak lain ini dapat manfaat. Manfaatnya bisa berupa kebaikan yang ditambahkan atau keburukan yang disingkirkan darinya. Jadi jasa sebagai mediasi, peran sebagai mediator ini tidak dimiliki oleh para nabi, para malaikat, dan siapapun yang dipanggil-panggil, yang diminta-mintai selain Allah. La yamlikuna syafa'ah wa la yashfa'un illa biiznillah. Dan mereka juga tidak akan bisa mengajukan, seandainya mereka itu layak untuk mengajukan syafaat, untuk menjadi mediator, itu mereka tidak mungkin berani mulai mengajukan kecuali setelah Allah kasih izin. Dan pihak yang akan mendapatkan syafaat ini juga harus pihak yang diridhoi oleh Allah. Tidak bisa semua orang. Bapaknya nabi, seorang nabi yang dicintai oleh Allah, tapi anaknya musuh Allah, gak bisa si bapak ini mintakan supaya anaknya selamat, gak bisa. Demikian juga sebaliknya. Contohnya Nabi Nuh dengan nabi, dengan anaknya ya. Itu yang bapaknya nabi, anaknya ingkar kepada Allah.
Atau sebaliknya, anaknya yang nabi, bapaknya yang musyrik seperti Nabi Ibrahim. Tidak bisa memberikan syafaat, memintakan agar diampuni, agar diselamatkan dari neraka. Oh, tidak bisa. Walaupun dia seorang nabi. Jadi ada syarat di sini. Yang mau ngajukan syafaat itu harus diizinkan dan penerimanya harus diridhoi oleh Allah. Karena syafaat itu bukan hak mereka, bukan itu haknya Allah. Untuk menerima, mengabulkan, membuka pintu syafaat itu semuanya mutlak milik Allah. Mereka tidak memiliki apa-apa dalam hal ini. Makanya Allah mengatakan illa man syahida bil haq. Ya, kecuali kalau yang mengajukan syafaat dan yang menerima syafaat itu adalah orang-orang yang bersaksi, bersyahadat dengan hak, dengan benar. Aina taqa bilisani muqirran biqalbih. Lisan mengucapkan, hati mengakui. Aliman bima syahida bihi. Karena di ayat itu illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ya kan? Wa hum ya'lamun, dan mereka itu ketika menyampaikan kesaksiannya dalam keadaan mengetahui hakikat dari kesaksian ini, baru itu bisa dibenarkan kesaksiannya. Mereka lah yang akan selamat dari azab Allah. Ini terkait dengan dalil dari syarat yang pertama. Terus yang membatalkan kira-kira apa? Kalau mengetahui maknanya dengan benar, itu syarat pembatalnya. Lawan dari mengetahui? Tidak tahu. Ya. Tidak mengetahui makna syahadat yang sebenarnya. Saya garis bawahi yang sebenarnya. Karena banyak orang sok tahu hari ini. Bahkan dari dulu. Ya. Dari dulu banyak orang sok tahu, ditanya apa sih la ilaha illallah? Jawabannya tidak ada Tuhan selain Allah. Salah apa salah? Kalau tanya salah apa salah, antum gak punya pilihan lain. Salah. Bukan itu. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Karena definisi orang tentang Tuhan itu apa sih Tuhan itu? Antum dengan kata-kata Tuhan, apa yang terbentik di benak antum? Sembahan, nyembah itu gimana caranya? Apa harus dengan gini-gini? Hah? Cara nyembah itu bagaimana maksudnya? Kan masih abstrak. Abstrak gitu loh, gak jelas. Jangan sampai antum rela hidup dalam keadaan tidak jelas tentang pengertian syahadat. Karena ini syarat diterimanya amal kita yang lain-lain. Harus jelas. Sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya, dan harus sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, sesuai dengan kenyataan. Jangan sampai hanya sekedar persepsi. Kita beribadah ya sepanjang hidup kita ini dibangun atas dasar persepsi saja, dugaan, kira-kira. Wah, ini bahaya. Iyattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dalam Al-Quran Allah menyindir orang-orang musyrik itu yang semasa hidupnya hanya mengikuti sesuatu yang mereka duga-duga. Mereka menduga bahwa berhala-berhala ini bisa mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka menduga bahwa berhala-berhala ini bisa mintakan syafaat kepada Allah untuk mereka. Itu dugaan. Kenyataannya bertolak belakang. Hati-hati ya, hati-hati. Pastikan akidah antum itu sesuai dengan kenyataan. Jangan mau belajar akidah kok gak pernah diklarifikasi akidahnya itu benar apa salah. Hati-hati ya, nanti kita hanya beribadah atas dasar persepsi, gak bisa membuktikan kebenaran akidah kita ini. Bahaya. Jadi harus benar, sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Karena kalau Allah gak menginginkan seperti itu, Allah gak akan terima amal kita. Itu yang pertama. Berikutnya, waktunya udah mau habis ya, subhanallah. Yang kedua, kita bahas cepat aja. Meyakini kebenaran makna tersebut tanpa ada keraguan sedikit pun. Dasarnya surat Al-Hujurat ayat 15, Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang-orang beriman sejati yang benar-benar beriman
adalah mereka yang mempercayai Allah dan Rasulnya lalu tidak ragu-ragu lagi setelah itu. Tidak ragu-ragu identik dengan ya yakin. Jadi kadang Al-Quran menyebutkan antonimnya, tidak boleh begini, tidak boleh ragu-ragu, berarti harus ya yakin. Allah, Nabi SAW bersabda di hadis riwayat Muslim, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Beliau bersaksi, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah Rasulullah. Kemudian la yalqallahu bihima 'abdun ghaira syakin fihima illa dakhala al-jannah. Tidaklah seorang hamba menghadap Allah dengan membawa dua kesaksian ini ghaira syakin fihima, tanpa ragu-ragu sedikit pun terhadap kebenarannya, melainkan dia akan masuk jannah. Mafhumnya, kesimpulan berbaliknya, kalau dia bersaksi tapi dia ragu-ragu, ya enggak masuk jannah. Syaratnya belum terpenuhi. Nah, pembatalnya tinggal dibalik, tidak meyakini kebenaran makna tersebut, baik dia tidak percaya sama sekali atau meragukan. Mosok sih, nggak ada yang pantas diibadahi kecuali Allah, atau masih ada maju mundur dia, jangan-jangan Islam bukan agama yang paling benar nih, jangan-jangan ada agama lain yang sama-sama baiknya. Nah, ini hati-hati, ini ragu-ragu namanya, belum sah imannya kalau begitu ya. Jadi separuh-separuh atau malah mendominasi keraguan itu, tidak boleh, harus yakin. Jangan hanya jadi wawasan, tapi harus jadi keyakinan. Saat yang ketiga adalah ikhlas dalam bersyahadat, alias demi mencari ridha Allah, bukan bersyahadat supaya dianggap sebagai orang Islam. Mungkin ya, ada orang yang tinggal di tengah masyarakat yang mayoritas Muslim, padahal dia ini non-Muslim. Dia ingin membuat bisnis di sana, bagaimana supaya aman? Ya, saya pura-pura aja masuk Islam, nanti aman, dianggap saudaranya kaum Muslimin. Ini gak ikhlas syahadatnya. Ya, dia di dunia dapat manfaat, bisa nipu manusia-manusia yang lain ini, tapi di akhirat gak ada gunanya sama sekali. Dalilnya adalah firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Allah enggak merintah kita untuk ibadah sembarangan, tapi Allah merintah kita untuk ibadah yang ikhlas. Ibadah yang ikhlas, hanya itu ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Kalau enggak ikhlas, Allah enggak perlu. Enggak mau tuh terjadi ibadah seperti itu. Surat Al-Baqarah ayat 5. Demikian juga surat Az-Zumar ayat 3, ala lillahi dinul khalis. Ingat ya, ketundukan yang murni, ketaatan yang murni itu hanya milik Allah. Allah maunya yang murni, tidak mau ada campuran-campurannya. Nabi bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari, as'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah. Manusia yang paling berbahagia bisa mendapatkan syafaat yang aku mintakan kepada Allah pada hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih, adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh ketulusan, atau min nafsihi, dari dalam hatinya, dari dalam dirinya. Nabi juga mengatakan innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Hadis muttafaq alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Allah mengharamkan neraka bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, tujuannya apa? Menghendaki, mengharapkan agar dia diberi kesempatan untuk melihat wajahnya Allah. Bahasa familiarnya, untuk cari mukanya Allah. Cari muka atau apa? Cari mukanya bos nih orang, biar bosnya seneng. Ya, itu kita suruh gitu sama Allah. Syahadat kita ini untuk cari mukanya Allah ya. Jangan cari muka yang lain, gak diterima nanti sama Allah. Pembatalnya ya dibalik ya. Ini syahadat karena ingin cari keuntungan duniawi, supaya untuk riya ya, untuk sum'ah. Sum'ah itu memperdengarkan, supaya orang-orang dengar nih ya. Kalau riya
memperlihatkan supaya orang-orang melihat dan lain-lain. Pokoknya tendensi-tendensi duniawi, bukan cari mukanya Allah. Yang keempat, sungguh-sungguh dalam bersyahadat, tidak main-main dan tidak hanya diucapkan oleh lisan tanpa dibenarkan oleh hati dan dibuktikan oleh perbuatan. Jadi ada kesungguhan. Orang kalau sungguh-sungguh itu kan enggak cuma ngomong toh. Dia masih juga harus pandai berbuat. Kalau cuma pandai bicara ya semua orang gampang untuk bicara. Susahnya apa ngomong? Apa beratnya gitu loh. Coba buktikan itu ucapanmu itu. Nah, ini yang membedakan antara orang yang sungguh-sungguh dengan orang yang main-main. Orang-orang munafik itu bersyahadat mereka bersyahadat. Tapi kelihatan munafiknya mereka ketika disuruh ibadah-ibadah yang berat. Suruh sholat subuh, wah berat. Sholat isya juga berat. Apalagi suruh berangkat jihad. Ya, makanya dalam sejarah Rasulullah SAW ketika perang Uhud, berapa yang mundur orang munafik? Berapa? Hah? Dari 1000 mundur berapa? 300 yang mundur. 300 mundur. Ketika perang Ahzab juga begitu, suruh berjaga-jaga di dekat dengan parit agar kalau ada musuh yang nekat nyebrang mereka bisa hadapi. Alasannya macam-macam. Aduh, rumah kita enggak ada yang jaga nih ya Rasulullah. Tolong dong, saya mau pulang ke rumah-rumah kita enggak ada yang jaga. Macam-macam alasannya. Iyuriduna illa firara kata Allah. Mereka hanya ingin lari. Ya, itu munafik kelihatan ketika diuji, kelihatan mana yang benar-benar, mana yang hanya pandai bicara. Ya. Dalilnya banyak. Surat Al-Munafiqun ayat pertama, kemudian surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Di situ Allah mengatakan, apakah orang itu akan dibiarkan begitu saja ketika mereka mengatakan kami telah beriman ya Allah tanpa diuji? Allah akan biarkan. Itu sudah sunnatullah. Orang kalau cuma mengklaim belum terbukti tidak diterima klaimnya. Antum mahasiswa untuk naik dari tingkat 1 ke tingkat 2 pakai tes enggak? Pakai. Kalau antum bilang, Pak dosen, saya sudah hafal semua itu pelajaran. Saya sudah paham semua, udah saya mau naik kelas langsung. Bisa? Enggak mungkin, mimpi ya bagamu. Ya. Itu kan klaim kamu. Kamu mendakwa ngerti, buktikan, dites. Nah, tesnya itu kalau buat kita ya tesnya dengan suruh ibadah, disuruh melakukan ini itu yang berat-berat ya, disuruh menghindari sesuatu yang memang menjadi selera kita, menjadi syahwatnya manusia, taat enggak? Nah, itu tesnya di situ. Mereka enggak akan dibiarkan ketika mengatakan kami telah beriman tanpa diuji. Padahal orang-orang sebelum mereka semuanya diuji. Emang kita lebih baik dari mereka? Enggak, kita sama. Ya, sudah sunnatullah, sudah aturannya Allah, aturan baku itu. Dan yang dari hadis muttafaq alaih, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sidqan min qalbihi. Tidaklah seorang pun yang mengatakan la ilaha illallah muhammad rasulullah dengan penuh kesungguhan dari lubuk hatinya, illa haramahullah ala nar, melainkan Allah akan haramkan dia untuk tersentuh neraka. Pembatalnya ya main-main ya. Tidak mempercayai dalam hati, cuma lisannya doang dan tidak dibuktikan dengan amal perbuatan. Tentunya tidak semua amalan ya, tapi amalan-amalan yang merupakan rukunnya Islam, penopangnya Islam, sholat terutama. Kalau syahadat itu kan ucapan, kalau sholat itu amal. Ada orang bersyahadat tapi tidak pernah mau sholat, ya itu bukan orang Islam. Itu bukan orang Islam itu. Wong orang munafik di masa Rasulullah aja sholat. Orang jelas-jelas munafik itu masih sholat ya. Makanya para sahabat tidak pernah membayangkan ada orang ngaku Islam kok tidak sholat. Tidak pernah itu terjadi di masa sahabat. Karena munafikinnya aja sholat. Walaupun malas-malasan masih sholat. Orang munafik ini sadar, kalau saya sampai tidak sholat saya dianggap murtad nanti ya. Mending saya masih sholat walaupun cepet-cepetan seperti burung mematuk cepetnya ya. Sholat asarnya ditunda-tunda sampai udah mau tenggelam, sholat 4 rakaat cepet-cepetan. Nanti sholat subuhnya males-malesan. Tapi ya, masih sholat. Ya. Ini bukti nyata seorang muslim itu nggak bisa kok ada orang Islam nggak sholat. Yang kelima, menerima lafad dan konsekuensinya. Lafadnya diterima. Nggak mau, nggak boleh menolak sedikit pun terhadap
lafaz maupun terhadap konsekuensinya. Allah Ta'ala berfirman, innahum kanu, innahum ini orang-orang kafir Makkah itu, musyrikin Quraisy, kufar Quraisy itu, dulunya idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kalau mereka diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, yastakbirun. Mereka takabur, gengsi, enggan, enggak mau. Nolak ya, menolaklah lafadznya. Selain menolak lafadznya, mereka menolak konsekuensinya, karena mereka itu berat untuk melakukan konsekuensinya sebetulnya. Dan mereka tahu persis bahwa Muhammad bin Abdullah ini tidak cuma ngajak kami untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau cuma untuk mengucapkan, apa susahnya buat kita? Tapi yang diajak oleh Muhammad ini adalah untuk melaksanakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Kita harus amandemen semua itu, berhala itu. Kita harus hancurkan semua yang 360 patung di sekitar Ka'bah itu, kita harus buang semua. Tinggal Allah saja. Buktinya apa kok mereka itu faham betul? Buktinya ayatnya, antum perhatikan. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Surat As-Saffat ayat 35. Ayat 36-nya adalah jawaban mereka ketika tidak mau diajak untuk mengucap syahadat. Jawabannya apa? Alasannya apa? Yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Masa kita suruh meninggalkan yang selama ini kita ibadahi, selama ini kita puja-puja, selama ini kita agung-agungkan. Jadi mereka tahu ini ajakan untuk meninggalkan berhalaisme. Ajakan la ilaha illallah, ajakan mengucapkan syahadah, itu hakikatnya ajakan untuk meninggalkan semua yang diagungkan secara overdosis selain Allah. Semua yang dipuja-puja, semua yang diharapkan bisa melakukan ini dan itu, padahal hakikatnya gak bisa apa-apa. Semua yang diharapkan syafaatnya selama ini, tinggal semua. Itu hakikat yang mereka tidak siap. Mereka belum bisa nerima. Jadi, dan mereka tahu kalau cuma saya untuk mengucapkan percuma, ya sudahlah, gak usah diucapkan sekalian. Ya, percuma kalau cuma mengucapkan tapi gak mau konsekuensinya. Masa kita akan meninggalkan warisan tradisi leluhur kita, ya, ajaran nenek moyang kita, hanya gara-gara ucapan si penyair gendeng ini? Dibilang gitu, syair majnun, dianggap penyair, dianggap gila. Lihat betapa takaburnya mereka. Karena ini mereka tetap berstatus sebagai kufar, musyrikun, batal. Walaupun mereka mengakui Allah yang menciptakan mereka, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi mereka pendengaran, penglihatan, memberi mereka akal, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman dari bumi, mempergerakkan matahari dan bintang, semua yang mereka akui. Ya, ayatnya banyak, nyebar ayatnya ya. Kalau waktunya cukup saya jelaskan. Nyebar di mana-mana ayat itu. Mereka mengakui semuanya. Tapi mereka suruh begini enggak mau. Dan itu menjadikan pengakuan mereka terhadap rububiyah Allah tadi ini tidak berguna, tidak menjadikan mereka muslim. Ya. Ayat berikutnya surat Sad ayat 4 dan 5. Wa'ajibu, mereka merasa aneh bin ajaib. Wah, aneh bin ajaib ini ajarannya Muhammad ini. Anja'ahum mundhirum minhum, ketika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka, dianggap aneh. Lantas apa komentar orang-orang kafir? Waqala al-kafirun hadza sahirun kadzdzab. Dapat gelar kehormatan lagi Rasulullah di sini. Tadi syairun majnun, yang sekarang sahirun kadzdzab. Padahal dulu sebelum berdakwah apa gelarnya? Al-amin. Kok aneh ini mereka? Kontradiksi. Nah, itulah hawa nafsu. Ya. Mana mungkin orang yang selama ini dijuluki orang terpercaya gara-gara ngajak kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang tidak sesuai dengan selera mereka langsung berbaik, ini pembohong, penyair, padahal dia gak bisa bersyair. Ya, majnun, padahal akalnya waras, sehat. Orang majnun gak ngomong dengan kefasihan yang sehebat ini. Orang majnun itu ngeracu ngomongnya. Gak jelas, ada orang gila pandai bersyair, ada orang gila bisa orator, jadi orator. Tukang sihir itu bacanya baca mantra.
gak jelas, bergumam, bahasa-bahasanya tidak bisa difahami. Ini bukan mantra yang dibaca, jelas bahasa Arab. Bahkan keindahan susunan bahasanya itu menaklukkan para jago-jago syair Arab. Mereka gak bisa nyanyi, gak pernah dikenal dalam syair Arab orang mau bicara memulai dengan alif lam mim. Loh, apa ini? Toha, sad, kaf, ha, ya, ain, sad. Mereka kenal ini huruf-huruf Arab, tapi enggak pernah ada orang bicara dengan dimulai dengan huruf-huruf di rangkaian. Mereka bingung, apa maksudnya ini? Keindahan bahasanya luar biasa. Dan Muhammad enggak pernah dikenal dia itu jago bersyair. Rasulullah SAW itu untuk menghafalkan satu bait saja enggak pernah bisa. Kebolak-balik. Enggak bisa. Allah mengatakan begitu di surat Yasin, "Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin." Kami enggak pernah ngajarin Muhammad ini untuk pandai bersyair, dan syair itu enggak cocok buat Muhammad. Orang Indonesia apakah semua pandai berpuisi? Nah, ada orang yang gak bisa dia berpuisi, bikin puisi kita ketawa terpinggel-pinggel, wah gak bisa bersyair ini orang, syair kok kayak gitu, ini gak cocok. Jadi Rasulullah ini bukan orang yang cocok untuk belajar syair, gak pantas buat dia. Kami gak pernah ngajarin dia untuk pandai bersyair. Tapi itulah jawaban mereka ketika diajak untuk tidak hanya mengucapkan ya, tapi diajak untuk nerima konsekuensi dari ucapan. Dari hadis. Nah, mereka juga menjawab ketika ini tukang sihir nih, pendusta ini. Mereka menjawab dengan konsekuensi. Aja'alal alihata ilahan wahida. Lah apa kau ingin, wahai Muhammad? Apakah kamu ingin kami ini hanya mengakui satu sesembahan saja? Padahal selama ini kami menyembah banyak sekali sesembahan. Ini kan konsekuensi. Ya. Gak bisa. Inna hadzal syai'un ujab. Ini sesuatu yang aneh dan ajaib, enggak pernah kita dengar sebelumnya. Dalilnya dari hadis adalah man qabila minni al-kalima allati 'aradtuha 'ala ammi faraddaha 'alayya fahiya lahu najatun. Hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Kata Rasulullah, siapa yang menerima suatu kalimah yang pernah kutawarkan kepada ammi, pamanku, yakni Abu Thalib, namun ketika itu dia menolaknya, dia gak mau mengucapkan itu, niscaya orang yang menerima kalimat ini alias mau mengucapkannya akan selamat. Pamannya kan gak mau mengucapkan, ya ammi kul la ilaha illallah. Pamannya ini sudah tahu loh kalau Muhammad itu mengajarkan sesuatu yang benar, bahkan dilindungi dakwahnya. Ingat kisah hijrahnya Rasulullah ya. Sebelum hijrah, orang-orang Quraisy pernah bersekongkol untuk membunuh beliau. Siapa yang suruh tidur menggantikan beliau? Ali, anaknya dikorbankan buat keponakan. Bahkan dalam syairnya Abu Thalib, dalam qasidahnya, qasidah itu adalah sekumpulan bait-bait yang akhirannya sama. Akhirannya huruf nun semua kebetulan, namanya Nuniyah. Dia mengatakan di situ walaqad wallahi la yajidu, wallahi la la yasilu ilaika bijam'ihim hatta wasada fi turabi dafina. Demi Allah, enggak akan kubiarkan mereka mendekatimu wahai Muhammad, walaupun mereka bersatu padu untuk itu. Hatta wasada fi turabi dafina, sampai aku tidur berbantal tanah, alias sampai mati. Saya enggak akan biarkan. Ini sumpahnya Abu Thalib. Fasda' bi amrika ma 'alaika ghadadatun abshir wa qurr minhu 'uyuna. Kalau begitu lantangkan dakwahmu ini wahai Muhammad. Ya. Jangan sungkan-sungkan. Dikasih motivasi sama Abu Thalib. Abshir, berbahagialah dan binarkan kedua matamu dengan ajaran ini. Hebat kan motivasinya? Wa da'awtani wa za'amta annaka nasihun. Engkau pernah mendakwahiku memang, dan engkau mengatakan, mengklaim bahwa dirimu itu tulus dalam mengajakku. Wa laqad sadaqta wa kunta thamma amina. Betul, kamu enggak bohong. Dari dulu memang kamu ini terkenal sebagai amin. Wa 'arafta dinan qad 'araftu bi annahu min khairi adyanil bariyati dinan. Engkau pun menawarkan kepadaku sebuah din, agama yang aku sudah tahu
Qad araftu, aku sudah tahu bahwasanya dinmu ini adalah din terbaik yang dibawakan oleh manusia. Dia ngerti. Terus apa yang menghalangimu untuk bersyahadat? Dijelaskan oleh Abu Thalib. Orangnya polos Abu Thalib ini, ya. Laulal malamatu au hidari subbatin, kalau bukan karena takut dijelek-jelekan, dicemooh, wah kamu gak setia dengan ajarannya Abdul Muttalib, bapakmu sendiri kau tinggalkan ajarannya, dia gak kuat dengan omongan orang. Laulal malamatu au hidari subbatin lawajattani samhan bidhaka mubina, niscaya engkau akan mendapatiku orang yang lapang dada dan jelas menerima ajakanmu. Gak siap sama konsekuensinya, maka dia gak mau nerima ucapan ini. Akhirnya mati dalam keadaan musyrik. Padahal seandainya Abu Thalib itu mengucapkan, karena sudah mau sekarat, gak bisa lagi dituntut untuk untuk sholat dan lain-lain, cukup dia mengucapkan, Rasulullah akan bela dia. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha innallah. Wahai pamanku, ucapkan sajalah la ilaha illallah, satu kalimat yang dengannya aku akan membelamu di hadapan Allah. Malah tengok kanan, tengok kiri, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Ya atarghabu an millati Abdul Muttalib? Kau enggak senang dengan ajarannya Abdul Muttalib ya? Kau mau murtad dari ajaran bapakmu? Bingung lagi dia. Rasulullah ngajak begitu, noleh ke si setan-setan ini, bingung lagi, akhirnya mati dalam keadaan musyrik. Na'udzubillah. Rugi kan? Hati-hati kalau berteman. Ya. Yang pembatalnya jelas, tidak mau mengucapkan syarat atau tidak nerima konsekuensinya. Berikutnya yang keenam, mencintai. Ini nambah dikit nggak apa-apa ya. Yang keenam, kita mencintai ucapan syahadat ini, cinta dengan lafadznya dan cinta dengan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Semua yang dicintai Allah, ajaran Islam dari A sampai Z harus kita cintai semuanya. Naam, semuanya. Kalau kita sudah tahu itu bagian dari ajaran Islam, walaupun kita belum bisa menerima, walaupun kita belum bisa mengamalkan, kita wajib mencintai, harus. Ini syarat masalahnya. Dalilnya firman Allah di surat Muhammad ayat 8 dan 9. Perhatikan baik-baik. Ya. Allah mengatakan, ini Allah yang bilang ya, bukan saya ya. Walladzina apa? Walladzina kafaru, apa artinya itu? Mereka yang kafir itu, yang kafirkan di sini siapa? Ini kalamnya siapa? Kalau Allah kan, ya. Allah mengkafirkan mereka. Mereka yang kafir itu fata'san lahum wa adalla a'malahum. Itu bisa cek terjemahannya nanti ya. Mereka itu celaka dan sia-sia amal mereka. Orang-orang yang kafir itu celaka dan sia-sia amalnya. Kenapa kok mereka itu dikafirkan ya Allah? Jawabannya ayat berikutnya, dzalika bi'annahum karihu. Karoha yakrohu, apa artinya? Makruh, apa artinya makruh? Dibenci. Kariha, membenci. Yakrohu, karihu mereka. Dzalika bi'annahum, itu gara-gara mereka membenci apa? Ma anzalallah, apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan ini mencakup semua ajaran Islam, ya, sedikit maupun banyak, besar maupun kecil, asalkan itu bagian dari ajaran Islam, walaupun dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, ini masuk dalam pengertian ma anzalallah. Karena sunnah Rasulullah itu juga berasal dari wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wahyu juga itu, enggak cuma berkaitan dengan Al-Quran loh ya, sunnah juga. Sunnah itu ajaran maksudnya. Ya, ajaran Rasulullah seberat apapun kita enggak boleh benci. Ya, enggak boleh benci. Walaupun yang mengamalkan ajaran itu adalah orang yang bermusuhan dengan kita, muslim, cuma kita enggak senang sama orang ini, tapi dia mengamalkan ajaran itu, kita enggak boleh benci gara-gara dia mengamalkan ajaran itu. Enggak boleh. Ya. Jadi ini konsekuensi. Karena Allah mengkafirkan mereka gara-gara mereka membenci apa yang Allah turunkan. Akibatnya fa ahbata a'malahum.
Allah batalkan semua amal mereka. Jadi membenci itu membatalkan. Berarti mencintai adalah syarat. Karena mencintai semua ajaran Allah itu syarat, berarti yang membatalkan adalah kalau dia membenci. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165, Allah menjelaskan bahwasanya iman itu enggak bisa dipisahkan dari kecintaan. Walladzina amanu huminan nasi mayyattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat cintanya kepada Allah, luar biasa cintanya. Orang kafir cinta sama Allah, cinta sama musuhnya Allah juga. Orang beriman cintanya cuma sama Allah tok. Untuk musuh Allah adanya kebencian, bukan kecintaan. Selama dia memusuhi Allah, dia dibenci. Begitu dia beralih jadi aulia Allah, penolong-penolong agama Allah, dia dicintai. Dalil dari hadis, Nabi bersabda, "Autsaqu 'ural Islam al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, bahwa simbol Islam yang paling kuat itu adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Yang ke matanya jelas ya. Membenci kalimat tauhid, membenci orang yang mengucapkan tauhid gara-gara dia mengucapkan tauhid. Gara-gara dia bersyahadat dibenci. Ya. Orang yang memperjuangkan tauhid, memperjuangkan la ilaha illallah dibenci gara-gara dia memperjuangkan la ilaha illallah atau membenci salah satu ajaran Islam yang telah diyakini. Dia sudah tahu itu ajaran Islam, tapi enggak senang. Ya. Beda dengan orang yang belum tahu, belum yakin. Apa ya sih ini ajaran Islam? Saya kok enggak cocok ya, karena dia belum tahu. Ya. Belum yakin. Kalau sudah dikasih tahu jelas ayatnya begini, hadisnya begini, dia sudah tahu ini adalah ajaran Islam, masih dibenci juga, ini yang akan membatalkan kesaksiannya. Karena Allah sendiri menganggap orang-orang itu sebagai orang-orang kafir, walladzina kafaru. Ya, di surat Muhammad ayat 8 dan 9 tadi. Yang ketujuh, tunduk patuh terhadap konsekuensinya, yaitu dengan secara lahiriah. Kalau tadi mencintai itu batin, yang ini lahir. Ya, terlihat dengan tindak tanduknya dia. Dalilnya adalah surat Luqman ayat ke-22, wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yuslim wajhahu, memasrahkan wajahnya. Ini ibaratnya kalau di kita itu menyebutkan sebagian tapi maksudnya seluruhnya. Si fulan enggak kelihatan batang hidungnya, apa cuman hidungnya enggak kelihatan. Ya semuanya dia enggak kelihatan. Ya, ini juga begitu, memasrahkan wajahnya ya seluruh dirinya ilallah, kepada Allah. Namanya orang pasrah itu kan dia di apa-apa kan dia pasrah gitu loh, taat, tunduk. Wa huwa muhsin, dan dia dalam keadaan berbuat ihsan. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dialah yang berpegang teguh dengan simpul tali yang paling kuat. Ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya ini la ilaha illallah. Al-urwatul wuthqa itu artinya la ilaha illallah. Jadi kalau tidak tunduk kepada Allah, belum berpegang dengan la ilaha illallah. Maksudnya begitu. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Ya, kembalilah kepada Allah dan pasrahkan diri kalian kepada Allah. Min qabli ayatiyakumul adzab tsumma la tunsarun, sebelum datang azab kepada kalian dan kalian tidak akan ditolong setelah itu. Perintah untuk memasrahkan, menundukkan diri kita kepada Allah. Di ayat ke-65 surat An-Nisa jelas bukti orang Islam yang benar-benar dengan yang tidak benar-benar hari ini ketahuan banget. Ya, Allah berfirman, "Fala wa rabbik." Demi Allah, la yu'minun, mereka itu belum beriman, tidak beriman. Hatta sampai, mereka tidak beriman, mereka belum beriman sampai, berarti setelah sampai ini adalah keharusan toh, syarat kan. Mereka tidak beriman hingga yuhakimuka fi ma syajara bainahum, sampai mereka itu mau menjadikanmu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hakim dalam mengadili apa yang mereka perselisihkan.
Ya, kalau diangkat sebagai hakim, konsekuensinya apa? Thumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita. Setelah engkau turunkan keputusanmu, engkau jatuhkan vonismu, mereka tidak keberatan sedikit pun dalam hati terhadap keputusanmu itu. Wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah sepasrah-pasrahnya terhadap keputusanmu. Kamu yang salah, hukumannya begini. Ya, saya terima. Legowo. Ini kalau enggak begini belum beriman, kan kata Allah itu. La wa rabbik la yu'minun. Mereka belum beriman sampai mereka mau begitu. Ya, jadi ini merupakan syarat iman kita itu diterima oleh Allah. Ya, pembatalnya tinggal dibalik. Ada hadis yang lain di sini, umirtu an uqatila an-nas, ya. Cukuplah dengan ayat itu, sudah sangat jelas sekali. Pembatalnya adalah tidak mau mengamalkan ajaran Islam baik sama sekali, terutama sholat dan zakat, atau tidak mau berhukum dengan hukumnya Allah, tidak mau diatur dengan aturannya Allah. Ya, ini namanya orang tidak taat. Gampang lah orang tidak taat ini, tidak mau diatur pakai aturan Allah, ya dia tidak mau tunduk. Percuma lah dia bersyahadat, yang akan diterima sama Allah syahadatnya. Walaupun mau tiap hari sholat, mau tiap hari haji, tidak mungkin ya tiap hari haji, ya tiap hari umroh, tidak mau tunduk sama hukum Allah, tidak mau tunduk kepada aturan Allah, tidak terima diatur dengan aturan Allah, la yu'minun. La yu'minun. Allah sendiri yang bilang. Ya. Jadi kesimpulan akhir, cukup hanya di lisan? Jawabannya? Tidak cukup. Ya. Selesai. Baik. Ada pertanyaan? Bagaimana dengan tempel? Bagaimana dengan syahadatnya orang awam sekali? Mereka mungkin tidak mengetahui konsekuensinya, syaratnya. Nah, ini menjadi pertanyaan. Apakah diterima syaratnya? Kemudian juga ada banyak orang awam juga banyak yang memiliki semacam sekolah yang dibuat di tempat yang lain. Apa-apa? Pertanyaannya berat. Jadi pertanyaannya seputar tentang syahadat. Syahadatnya orang awam, ya. Dan juga bagaimana mereka yang belum sunat dan ada rasa ada kebencian. Baik. Kalau kita bicara teori ya. Ya, orang bersaksi tapi enggak tahu hakikat dari kesaksiannya. Udah jelas enggak diterima gitu loh. Nah, cuman apa sebab ketidaktahuan mereka? Apa karena nggak ada yang ngajari atau karena malas belajar? Nah, ini para ulama membedakan. Jadi kalau kita bicara teori, teorinya jelas, nggak mungkin kesaksian kok nggak faham apa yang diucapkan diterima kesaksiannya. Jangankan kesaksian untuk keselamatan dunia akhirat, kesaksian untuk masalah harta duniawi yang remeh aja harus dipastikan kok ini saksi ini betul-betul faham terhadap kronologi kejadian gitu loh. Teorinya jelas. Tapi bagaimana orang awam? Nah, orang awam ini ada dua macam. Awam, tapi dia dalam proses belajar. Ini dimaafkan, Masya Allah. Asalkan benar belajarnya ya. Kayak orang belajar itu kan gak tahu semuanya sekaligus, toh. Step by step, ya. Atau awam, karena dia gak ada yang mengajari sama sekali. Gak ada kajian di daerahnya. Tidak ada buku-buku yang dia bisa dapatkan di sana, tinggal di pedalaman. Di mana misalnya di Bali enggak ada pedalaman ya. Di Irian sana, pedalaman Kalimantan. Siapa yang mau dakwah sampai sana? Belum pernah ada kajian di sana umpamanya. Dia enggak ngerti. Ya dia cuma dapat dari nenek moyangnya, ucapkan ini, ucapkan itu. Ya, orang seperti ini nanti ada perhitungan tersendiri. Ya, ada perhitungan sendiri. Selama dia tidak melakukan sesuatu yang jelas-jelas membatalkan syahadatnya, maka secara zahir dia masih diperlakukan sebagai muslim secara zahir. Tapi kalau dibalik ucapan itu dia melakukan sesuatu yang jelas-jelas itu membatalkan syahadat, melakukan syirik akbar, ya kita hukumi juga secara zahir. Ya, orang-orang musyrik di masa Rasulullah itu bukan enggak percaya Allah itu ada, mereka percaya.
Bahkan kepercayaan mereka lebih baik dibandingkan kepercayaan banyak orang yang mengaku muslim hari ini, ya. Banyak orang yang mengaku muslim mempercayai hal-hal yang tidak pernah dipercaya oleh orang musyrik sekalipun. Tapi ya, namanya perbuatan mereka ini perbuatan yang tidak mungkin bisa ketemu dengan Islam, ya Rasulullah tetap memperlakukan mereka sebagai orang musyrik, walaupun mereka itu juga tawaf melilingin Ka'bah, memuliakan Ka'bah, melakukan ibadah haji, ya. Tapi itu enggak diterima semua. Tetap diperlakukan dianggap sebagai orang musyrik karena mereka melakukan hal-hal yang jelas-jelas membatalkan syahadat atau sifatnya syirik akbar. Ya, ini minta kepada berhala-berhala itu sebagaimana minta kepada Allah. Jelas berhalanya enggak bisa nolong apa-apa kok diminta-mintain. Nah, gitu loh. Jadi awam itu beda-beda. Awam yang tidak melakukan hal-hal yang membatalkan syahadat, kita perlakukan, kita anggap sebagai muslim. Kalau dia melakukan pembatal-pembatal syahadat di dunia ini, ya kita muamalahnya dia sebagaimana yang zahir. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan begini, kana an-nas yu'khadhun 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil wahyi. Dahulu di masa Rasulullah, orang-orang ini ya diperlakukan berdasarkan wahyu yang turun kepada Rasulullah. Rasulullah bilang ini muslim, dianggap muslim, disikapi sebagai orang muslim. Yang ini munafik, disikapi sebagai munafik. Yang ini kafir, disikapi sebagai orang kafir. Wa innal wahya qad inqata. Tapi wahyu sudah putus. Rasulullah meninggal, enggak ada lagi dapat wahyu. Terus bagaimana kita menyikapi seseorang? Tolok ukurnya apa? Faman azhara minna hasanan aminnahu wa qarrabnah. Siapa yang menampakkan yang baik-baik kepada kita, ya kita akan percayai dia, kita akan beri dia amanah, kita akan dekatkan dia dengan kita, kita kasih dia tugas-tugas yang baik. Waman azhara minna ghaira dhalik lam nu'amminhu wa lam nuqarribhu wa in idda'a anna sariratahu hasanah. Tapi orang yang menampakkan tingkah lakunya sebagai orang tidak baik, ya, tingkah lakunya seperti orang-orang yang menyembah selain Allah, menyekutukan Allah, ya kita akan percaya terhadap klaim lisan dia, "Oh, saya ini orang baik." Lah, perbuatan kamu kan enggak baik. Kita enggak akan beri dia kepercayaan. Ini sangat adil. Ya, disikapi sebagaimana yang dinampakkan. Karena kita enggak tahu hakikatnya beriman benar-benar enggak sih? Allahu a'lam, hati orang siapa yang tahu? Ya, kita sikapi di dunia sebagaimana perbuatannya. Di akhirat itu urusan Allah. Belum tentu yang di dunia ini kita duga sebagai orang-orang yang betul-betul baik Islamnya, di akhirat juga seperti itu. Mungkin sebaliknya. Mungkin. Tapi tetap secara zahir kita diperintahkan untuk menyikapi orang-orang sesuai dengan zahirnya. Jadi itu. Tapi kalau awam yang karena enggak mau belajar, ini yang masalah. Ya. Berarti emang dia enggak tertarik terhadap kebenaran ini. Dia enggak menganggap itu penting. Ini termasuk salah satu yang banyak menjadikan orang-orang itu keluar dari Islam hari ini. Tidak peduli sama Islam. Buktinya apa? Kajian ilmiah ada. Buku-buku ada, ceramah-ceramah ada, kenapa enggak belajar? Nah, kalau kamu tetap dalam status sebagai orang awam, enggak ngerti masalah yang paling penting, berarti kamu tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang penting untuk dipelajari. Ini yang berbahaya. Wallahu ta'ala alam. Satu orang satu pertanyaan aja ya. Pertanyaan yang kedua adalah terkait dengan bagaimana orang yang membenci dengan kalau yang dibenci ajarannya, hukumnya jelas. Tapi setelah dia tahu loh ya, kasih tahu dulu, Pak, hati-hati. Membenci sunnah Rasulullah itu bisa memurtadkan kamu. Loh, apa iya? Gua enggak percaya. Baca surat Muhammad ayat 8 ayat 9. Oh, maaf, saya enggak tahu. Nah, lain. Tapi enggak peduli saya. Saya emang enggak suka sama ajaran itu. Ya sudah, Anda memilih untuk murtad kalau begitu. Ya, Anda memilih untuk murtad. Ya. Bukan kita yang memurtadkan loh. Allah yang bilang kan. Tapi dia dikasih tahu dulu, ini konsekuensinya berbahaya.
ataukah yang dibenci itu orangnya kebetulan dia mengamalkan sunnah itu. Jadi itu sebetulnya masalah pribadi. Ya, muamalah dengan orang yang mengamalkan sebagian sunnah, muamalahnya enggak beres. Ya, jangan gagal paham, yang dibenci sunnahnya, benci orangnya. Salah apa dia? Ya, kalau ada oknum polisi umpamanya melakukan tindak-tindak kriminal dengan seragam polisi, apa semua yang berseragam polisi kita anggap pelaku kejahatan, kita benci semua? Kan enggak objektif kalau begitu. Ini oknum, jangan benci seragamnya, seragamnya enggak salah. Begitu. Karena sudah banyak pertanyaan yang sudah terkumpul, nanti pertanyaan sama biasanya lumayan. Jadi apa namanya, untuk pertanyaan selanjutnya kami sampaikan kepada Eva satu saja. Waalaikumsalam. Sebenarnya tadi agak mirip sih, tapi saya ingin menanyakan sama ini. Misalkan begini, seseorang bertaubat atau mengucap syahadat karena ada motif sebenarnya. Misalkan, mohon maaf, seseorang ingin menikahi muslim atau muslimah, jadi dia katakanlah berulang mu'alaf atau bersyahadat. Jadi karena ada motifnya, jadi kira-kira begini Islamnya sangat. Kita tidak bisa menilai yang tidak kita lihat. Niat itu kita enggak tahu. Kita nilai zahirnya. Makanya ini syarat, ini ada syarat-syarat yang sifatnya batin. Nah, batin ini hanya bisa kelihatan pengaruhnya di akhirat. Dia tulus enggak bersyahadatnya. Ya Allah wa'alam, tapi kita jelaskan sama dia, orang bersyahadat itu harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas nanti percuma, dia kecewa di akhirat nanti. Walaupun kita di dunia bisa ditipu karena enggak ngerti isi hati orang, tapi Allah enggak bisa ditipu. Ya, kita sikapi secara zahirnya saja. Zahirnya bersyahadat ya dianggap muslim selama tidak melakukan pembatal syahadat, ya. Jadi seperti itu, jadi ada kewajiban mengetahui syahadatnya dia untuk lebih bisa mengajari. Iya, betul. Iya, harus. Sebelum pertanyaan berikutnya dari Pak Umahannya, Pak Fadol, Ustaz memberikan pertanyaan kepada Ikhwan semua atau kepada Ahwat, 3 pertanyaan masing-masing. Jadi Ikhwan 3 pertanyaan, kemudian Ahwatnya 3 pertanyaan. Karena insya Allah mungkin pertanyaan ini nanti kalau Umahan kajian dulunya kan akan kajian Umahan, jadi bisa kalau lihat waktunya kurang. Pertanyaan yang ada hadiah door prize-nya maksudnya. Saya tanya gini aja, gampang aja. Siapa yang rumahnya paling jauh dari sini? Kira-kira antum di mana? Nanti panitia yang tahu, ana enggak tahu, ana bukan orang Bali soalnya. Rumahnya paling jauh dari sini siapa? Ya pokoknya secara mutlak lah. Saya paling jauh, saya dari Solo soalnya. Selain saya namanya, nomor 2. Hah, Lombok. Ada yang lebih jauh dari Lombok? Ada yang jauh. Hah? Tapi anu loh ya, maksudnya jangan yang lagi domisili di sini, enggak. Artinya saat ini yang ikut hadir di kajian saat ini yang domisilinya paling jauh dari lokasi ini. Domisilinya paling jauh dari lokasi ini siapa? Hah? Ada? Lombok domisili apa? Domisili di mana? Domisili di Lombok, nyebrang berarti ke sini. Ada lagi yang lebih jauh dari Lombok? Gak ada. Ya udah, antum hadiah nih. Siapa yang paling tua usianya? Yang merasa paling tua? Tadi yang dosennya. Hah? Masa gak ada yang paling tua? Malu ya? Yang paling muda kalau gitu, tapi bukan anak-anak ya, bukan anak-anak. Yang SMP ada, SMA ada, ada SMA, SMA ada, SMA, SMP ada. Nyimak nggak? Nyimak kajian apa main-main? Hah? Menyimak kajian apa tidak, bro? Adik-adik, baru nyimak. Nyimak. Ya udah.
Apa tuh? Hadiahnya jadi atas. Di atas nanti ya. Ya, yang terakhir yang anak yang paling banyak siapa? 156. Lah kalau anaknya banyak mesti mau ngaji bagus dong. Patut diapresiasi ya, terutama ibu-ibu ini. Ibu-ibu aja deh. Yang anaknya paling banyak siapa, Bu? 6. Rame langsung. Ya udah, pokoknya urus sendirilah. Pokoknya anak paling banyak dapat tadi ya. Sama cukup ya. Kata kalau nggak cukup waktunya aja, nggak tahu sampai jam berapa? Jam 12. Mending pertanyaan dulu deh. Nanti itu antum urus deh. Apakah boleh kita mendoakan saudara yang dulu semasa hidup dia tidak sholat dan sering puasa-puasa adat, kayak puasa ketika hari kelahiran? Bukankah kalau tidak sholat walau bersyahadat maka sama dengan bukan Islam? Memang ada sebagian dari ulama ahlu sunnah yang mengatakan kalau orang yang ngaku Islam gak sholat sama sekali, berarti dia batal Islamnya, murtad. Dan itu pendapat yang sangat kuat, dan saya sendiri merojekkan pendapat ini. Tapi ada juga ulama lain, juga dari kalangan ahlu sunnah, yang kalau sekedar tidak sholat tapi masih mengakui sholat sebagai kewajiban agama, maka belum batal Islamnya, belum batal. Lah kira-kira orang ini yang mana? Dan Anda merujukkan pendapat yang mana? Terserah antum. Mau pilih ini, itu pendapat ahlu sunnah. Mau pilih yang ini juga pendapat ahlu sunnah. Kalau dia mengingkari sholat itu sebagai kewajiban, mau sholat, gak sholat, sama hukumnya kah? Kafir. Karena dia mendustakan banyak sekali ayat Al-Quran dan banyak sekali hadis Rasulullah. Walaupun dia sholat, kalau dia mengatakan ini gak wajib buat saya, sholat 5 waktu ya maksudnya ya, gak wajib, dia berarti mendustakan, batal syahadatnya. Tapi dia tidak sholat dengan perasaan dosa, saya ini memang bukan orang Islam yang baik, ini saya meninggalkan kewajiban agama, ya wallahu a'lam. Sebagian ulama menganggap dia masih muslim, sebagian lagi menganggap dia batal Islamnya kalau tidak sholat sama sekali. Ya, bagi Anda yang menganggap itu masih muslim mau didoakan, ya monggo. Tapi bagi Anda yang menganggap itu sudah keluar dari Islam, ya nggak usah didoakan, selesai masalahnya. Ada suatu hadis Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa meringankan salah satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan meringankan salah satu kesusahan dunia, dan seterusnya. Hadisnya memang ma'ruf, ini hadis riwayat Imam Muslim. Bagaimana kita tahu bahwa amalan yang kecil diterima oleh Allah sedangkan amalan yang besar belum tentu diterima oleh Allah? Memang seorang muslim ini tidak boleh terlalu pede ketika dia beramal, tapi tidak boleh juga putus asa. Harus imbang. Ada dibarengi rasa harapan bahwa amal solehnya dia diterima oleh Allah, asalkan harapan ini harapan yang sesuai dengan ilmu. Jangan harapannya orang-orang yang hanya punya harapan tapi ilmunya enggak benar. Ilmunya apa? Ya harus ikhlas, harus sesuai sunnah Rasulullah. Ya, karena fungsinya Rasulullah SAW itu diutus untuk ngajarin kita bagaimana kita ini beramal yang benar. Jadi ada ittiba Nabi dan ada ikhlas. Kalau sudah berusaha seperti itu, optimislah, Allah akan menerima amalan antum. Tapi jangan keterlaluan optimisnya. Ah, kita sudah sholat, sudah haji ya, di Mekah 30 hari. Sekali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100 ribu kali sholat. Tinggal bikin hitung-hitungan. 5 hari 5 kali 100 ribu, 500 ribu kali 30, berapa miliar itu? Berapa juta itu? Ntar kalau anak bolong sekali aja masih banyak celengannya. Wah, gak bisa ya, akhi. Gak bisa. Nah, belum tentu diterima sama Allah itu. Belum tentu. Tetap ada kekhawatiran. Ya. Ada kekhawatiran, tapi ada juga harapan. Harus imbang. Kalau kita khawatir melulu, putus asa dari rahmat Allah, celaka kita. Kalau kita terlalu pede, kita gak takut sama dosa-dosa kita, celaka juga. Jadi harus imbang. Nah, syarat umumnya tadi diterima Allah itu 3 itu. Itu syarat kaidah umum berlaku pada semua amalan. Kalau itu sudah kita lakukan, ya termasuk syaratnya adalah ikhlas dan ittiba Nabi, termasuk juga itu. Itu syarat berlaku untuk seluruh amal. Ya. Jadi sholat itu selain wudu, ngadep kiblat, masuk waktu, tambah ikhlas, tambah sesuai aturan.
Zakat begitu, wudu begitu, puasa begitu, semuanya begitu. Saya ingin bertanya, apakah seseorang yang telah banyak berbuat dosa akan semudah itu masuk surga jikalau syahadatnya diterima? Nah, ini bagus pertanyaannya, bagus sekali ya. Al-Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah, salah seorang ulama ahli hadis yang hidup pada abad ke-4 Hijriah, gurunya dari Al-Imam Ibn Hibban dan dijuluki oleh para ulama sebagai Imamul A'immah, imamnya para imam, ya, Muhammad bin Ishaq Ibn Khuzaimah rahimahullah. Beliau menulis sebuah kitab hadis judulnya Kitabut Tauhid. Ya, Kitabut Tauhid itu judulnya sama dengan Kitabut Tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Judulnya doang yang sama, isinya beda. Kalau Kitabut Tauhidnya Imam Ibn Khuzaimah isinya adalah kumpulan hadis-hadis lengkap dengan sanadnya yang membahas tentang fadilah-fadilah, termasuk sebagian yang kita sebutkan tadi, syarat-syarat dari la ilaha illallah, ya. Di akhir atau di bagian-bagian akhir dari kitab itu, beliau menegaskan nas ucapan beliau saya masih hafal. Dzalik, ya. Wa innama arada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah aw hurrima 'alan nar bayan fadilata hadzal qaul. Bayanu fadilati hadzal qaul la annahu jami'ul Islam. Kaman yadda'i hadza man la yafhamal ilma wa yu'anid wa la yata'allamu hadhihi as-sina'ata min ahliha. Intaha kalamuhu rahimahullah. Yang demikian itu beliau sudah menyebutkan banyak sekali hadis. Salah satunya hadis yang membahas tentang fadilah-fadilah, siapa yang mengatakan la ilallah masuk jannah, enak banget ya. Siapa yang mengatakan begini masuk jannah, kok enak banget. Satu ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bisa mengalahkan dosa yang sekian banyaknya, kok enak banget. Jawaban beliau, Nabi mengatakan begitu, siapa mengatakan la ilaha illallah masuk jannah atau terhalang dari neraka, itu tujuannya adalah untuk menjelaskan fadilah ucapan la ilaha illallah, tapi bukan bermaksud menegaskan bahwasanya ucapan la ilaha illallah ini adalah Islam seluruhnya. Oh enggak ya akhi. Ajaran Islam itu tidak hanya mengucapkan la ilaha illallah. Iya enggak? Ada sholat enggak? Ada puasa enggak? Ada haji enggak? Semuanya banyak. Ya. Jadi jangan gagal paham bahasanya sekarang itu. Ya. Gagal paham ini orang-orang ini. Banyak-banyak yang gagal paham. Buat cukup kan Rasulullah sudah bilang la ilallah. Nah, emang Rasulullah cuma bilang begitu. Enggak bilang yang lain-lain. Hadisnya Rasulullah kan banyak. Ya, jangan nanti kitab hadis yang berpuluh-puluh jilid itu dianulir semua cuma diambil hadis ini, hadis lebih tokoh. Wah, nanti antum gagal paham kalau begitu. Ya. Jadi kata Ibnu Khuzaimah, la annahu jami'ul Islam. Jangan difahami bahwasanya ucapan la ilaha illallah itu adalah Islam secara keseluruhan dari awal sampai akhir cukup begini. Tidak. Sebagaimana kata Ibnu Khuzaimah sendiri nih, orang gagal paham ini sudah ada sejak zamannya Ibnu Khuzaimah. Kaman yadda'i dhalik, sebagaimana klaim orang-orang yang menganggap sudah cukup lah Islam kita dengan mengatakan la ilaha illallah. Ini orang yang la yafhamul ilma, tidak faham ilmu, alias gagal paham. Tidak paham dia ilmu yang sebenarnya. Ilmu itu ma'rifatul haq ala ma huwa alaih, mengenali kebenaran sebagaimana kenyataannya, itu ilmu namanya. Kalau persepsi itu bukan ilmu. Bukan ilmu, karena mesti bisa benar, bisa salah. Ya, ya enggak? Itu persepsi, beda sama ilmu. Ya, orang yang tidak ngerti ilmu, enggak paham ilmu, itu mengklaim cukup kita bersyahadat. Oh, enggak cukup. Yang repot lagi kata beliau, wa yu'anid, sudah gagal paham, ngeyel pula. Ya, dikasih tahu, enggak mau tahu dia. Wala yata'allam hadhihi as-sina'ata min ahliha. Ini salah satu penyebabnya, tidak belajar ilmu akidah dari yang ahli. Sembarangan dia belajar. Orang akidah yang enggak benar jadikan guru, ya berarti enggak benar juga muridnya mesti. Jadi hati-hati kita dalam belajar. Jadi ini bagus sekali pertanyaannya. Ada ulama lain, Imam Az-Zuhri, ahlul hadis juga yang wafat tahun 124 Hijriah, mengatakan kami menganggap bahwa hadis-hadis yang nadanya seperti itu turunnya di awal-awal Islam, ya. Awal-awal Islam Rasulullah memang
lebih menekankan orang untuk bersyahadat. Setelah itu turun aturan-aturan yang lain, faridoh-faridoh sholat, faridoh haji, faridoh zakat, dan seterusnya, puasa. Jadi harus digabungkan dengan itu. Udkhulu fis silmi kafa. Ya. Nah, jikalau syahadatnya apakah semudah itu masuk surga kalau syahadatnya diterima? Dia masuk surga itu berat timbangannya, tidak berarti dia langsung masuk surga. Jangan gagal paham lagi. Ya. Emang Rasulullah bilang langsung dia masuk surga? Enggak kan? Kan hadisnya enggak bilang gitu. Bilang gitu? Enggak. Dia menduga begitu timbangannya itu berat, mesti masuk surga langsung, enggak masuk neraka. Siapa bilang? Dosa itu ada 3 macam. Ada dosa. Kalau keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dosa itu selain syirik dan yang sederajat dengan syirik, dosa-dosa besar itu tahtal masyiah. Terserah Allah. Allah boleh mengampuni si hamba. Ini kalau orangnya mati sebelum tobat ya. Orang mati bawa dosa besar seperti kasusnya yang hamba yang malang ini, dia meninggal belum bertobat dari sekian banyak dosanya. Kalau dia bertobat dan sesuai dengan syarat-syarat taubat, diterima taubatnya, dihapus sama Allah. Tapi kalau dia mati belum bertaubat, mati masih membawa dosa. Nah, kalau dosanya itu di bawahnya syirik atau yang setingkat syirik, ya kan Allah juga mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Ini kan juga ayat firman Allah juga, enggak boleh kita abaikan kan? Berarti ini dosa yang dicatat di sini adalah semuanya di bawah syirik. Di bawah syirik tidak membatalkan tauhidnya dia. Sebanyak apapun masih bisa diampuni oleh Allah. Diampuninya ya dengan caranya Allah. Kadang cuma-cuma, kadang dengan imbalan. Ya mampir dululah ke neraka. Hah? Loh iya kan itu salah satu cara membersihkan dosa. Ya. Jadi tidak berarti dia enggak mampir neraka sama sekali. Mungkin dia mampir neraka dulu, tapi insya Allah terminal akhirnya jannah. Itu kalau ahlut tauhid, orang yang bertauhid, sebesar apapun dosanya selama tidak sampai ke level syirik, karena begitu sampai ke level syirik enggak jadi bertauhid lagi, jadi musyrik dia. Itu masalahnya. Ya, selama itu tidak sampai ke level syirik atau yang setingkat dengan syirik, maka masih berpeluang entah itu diampuni semata-mata karena kemurahan Allah atau karena dapat syafaat dari orang-orang lain, dari nabi, dari anaknya, dari orang-orang soleh, dari amal ibadahnya, ya. bisa diampuni. Kalaupun masih ada dosa, ya aturannya, SOP-nya itu orang harus dibersihkan dulu di neraka. Enggak ada orang masuk jannah dia masih punya dosa, enggak boleh masuk jannah, harus dibersihkan dulu. Ya. Jadi aturannya begitu. Saya dibenci karena jenggotan. Orang yang benci saya bilang mendingan saya cukur jenggot tapi hafal Quran dan rajin jamaah ke masjid dan cinta sunnah. Apakah kebenciannya pembatal? Ya tadi jawaban tadi dia sudah paham belum sih? Ya. Apa sih salahnya jenggot? Bismillahirrahmanirrahim. Apa salahnya orang membiarkan rambut ini tumbuh di bawah dagunya? Salah. Hah? Di mana salahnya? Kenapa dibenci? Ini sunnah nabimu. Sunnah orang yang engkau ulang-ulang mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau dia enggak kenal sama nabinya barangkali. Dia banyak punya persepsi, gagal paham lagi ceritanya. Nabi dia itu enggak ada jenggotnya gini mungkin ya. Ya, licin gitu dagunya. Makanya lu ngaji dong. Ngaji biar tahu siapa nabimu. Kenali nabimu. Rasulullah itu jenggotnya lebat. Sampai-sampai Abu Hurairah dan para sahabat tahu Rasulullah itu baca doa iftitah sebelum baca Al-Fatihah. Kenapa? Dari belakang kelihatan bergerak-gerak jenggotnya. Anak aja mungkin enggak kelihatan. Sampai sini Rasulullah. Karena bisa dilihat dari belakang. Na'rifum min ittirabi lihyatihi. Kita mengetahui Rasulullah sedang membaca sesuatu komat kamit karena jenggotnya itu bergetar-getar. Kenapa dibenci?
Ini dia harus bertanya. Kalau dia sudah tahu itu sunnah Rasulullah, ini bahaya. Siapa bilang mending cukur jenggot? Enggak mending itu. Bahkan para ulama, Syekh Ibn Utsaimin, Lajnah Daimah mengatakan, mending mana? Ini kita bukan promosi loh ya, bukan. Ini sama-sama dosa dua-duanya. Nyukur jenggot atau perokok. Ya. Seorang imam masjid ada dua pilihan. Imam A dia enggak ngerokok tapi nyukur jenggot terus. Yang B berjenggot tapi ngerokok. Lebih pantas mana jadi imam? Jawaban Lajnah Daimah, lebih pantas yang ngerokok walaupun lebih pantas yang berjenggot walaupun ngerokok. Kenapa? Karena rokok itu maksiat yang bisa disembunyikan. Iya enggak? Kalau cukur jenggot mau sembunyi di mana? Kelihatan aja, wah cukur jenggot ini. Maksiat yang terus-terus kelihatan, ini lebih parah dosanya. Ya. Rasulullah bilang, Rasulullah habibuna wa khaliluna, kekasih kita, baginda, junjungan kita mengatakan, akrimul liha, muliakan jenggot. Kalau antum cukur, antum mau simpen dalam laci, ini jenggot. Hah? Antum mau pajang. Antum kemanain jenggot? Buang, disapu, buang di tempat sampah. Itu mulia, kenapa menghina? Subhanallah, tidak ada rambut di sekujur tubuh laki-laki yang kita ini diperintahkan untuk memuliakannya, dan gak boleh dicukur kecuali ini. Dicukur habis maksudnya ya. Kalau dipendekkan memang ada, lebih dari satu genggam dipotong, sisanya ada. Tapi kalau dicukur habis, dikerok ya, gak ada satupun rambut di tubuh kita yang boleh dikerok. Apa ya, maaf, semua rambut di sekujur tubuh kita boleh dikerok sampai habis kecuali ini. Ini boleh enggak? Boleh. Kumis? Boleh. Tengah? Tahu kan tengah? Tahu. Ini enggak boleh. Bahkan para ulama menyebutkan di kitab-kitab fikih ada hukum orang yang melakukan tindak jinayah. Tahu jinayah? Tindak kejahatan fisik. Penganiayaan fisik kepada seseorang yang berjenggot, umpamanya dibakar jenggotnya sampai dia gak bisa tumbuh lagi ya, betul-betul gak bisa tumbuh lagi, itu dendanya, diatnya seperti diat pembunuhan ya, pembunuhan. Dan jenggot itu sunnahnya para nabi, gak cuma Rasulullah, Nabiullah Musa alaihissalam, Harun berjenggot di surat Thaha. Ketika dijambak jenggotnya oleh Nabiullah Musa, qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wa la bi ra'si. Kalau jenggotnya cuma dikerok ini enggak bisa dijambak kan? Ada mana ada orang yang cuma tipisnya cuma 5 mili, 10 mili panjangnya mau dijambak enggak bisa. Ini panjang jenggotnya. La ta'khudh bi lihyati, wahai saudari, apa saudaraku, anak ibuku, jangan kau jambak jenggotku dan jangan kau jambak rambutku. Itu katanya Nabi Harun kepada Nabi. Jadi jenggotan, Nabi jenggotan, antum mau hina orang berjenggotan, antum menghina Nabi dong. Ya. Singa jantan sama betina bedanya di mana? Ah. Coba dikerok itu jenggotnya. Jenggotan. Ah, lucu. Ya. Jadi lucu malah, enggak jadi gagah gitu. Dan orang bilang ini melihara jenggot, sebetulnya jenggot yang melihara dia. Dengan dia berjenggot, insya Allah, ini husnudzon ya, insya Allah dia akan lebih terjaga pergaulannya. Ya, jarang-jarang lah kita temuin orang berjenggot ke Pantai Kuta. Ya kecuali kalau bule, orang kafir ya. Tapi kalau orang muslim ngapain sih kesana? Isinya orang telanjang gitu, ngapain kesana gitu loh? Itu bukan tempat kamu. Orang heran juga loh, ini kok orang kesasar kesini nih? Ya. Jadi dia mau menjaga kita juga sebetulnya. Wallahu a'lam. Sudah ya, cukup insya Allah. Ada dua pertanyaan lagi saya belum bisa jawab karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.